yang membuktikan bahwa demokrasi itu matang, dinamis ketika kerajaan berani mendepankan kritikan dan teguran secara terbuka. Hal ini bertepatan dengan keinginan dan dari sepakatan harapan untuk berlaku adil kepada semua pihak termasuk pembangkang. Dulu kita tidak buat kementerian sejarah sebuah penanggung dalam atau masa sedang kementerian sejarah atau sebuah kagak. Ia tidak akan mengulangi kegagalan kerajaan bangsa nasional untuk membuka ruang media dan demokrasi yang telus kepada seluruh rakyat ketika memerintah dahulu. Ketika mereka memerintah dahulu. Kita memahami bahwa perubahan-perubahan ini belum memadai, khususnya bagi rakyat yang menanti selama 60 tahun di bawah pemerintahan bangsa nasional. Jati diri kebangsaan kita adalah keselarasan antara tradisi dengan modern, atau dalam bahasa disiplin sains politik, neo-conservative. Menyelami permasalahan masyarakat negara bangsa, kita perlu mengimbangi warisan sejarah dengan pandangan masa hadapan. Perjalanan kehidupan bernegara sentiasa berhadapan ide-ide baru yang memperkukuhkan dan juga melemahkan struktur dan jati diri negara. Oleh itu, budaya bertolak ansur dan saling paham memahami perbedaan antara etnik dan wilayah perlu disuburkan, terutama dalam menanggapi kepentingan dan tuntutan yang saling bersilang. Amanah sebagai parti amat selesa dengan cabaran ini. Bahkan seluruh legitimasi wujud dan amanah adalah berpaksikan cabaran untuk mendamaikan konflik dan tuntutan yang saling bersilang ini.